Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Wal'akibatulil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya kita dapat lagi meneruskan siri tadabbur ayat-ayat perumpamaan. Hari ini ialah perumpamaan ke-21, iaitu surah Ibrahim ayat 26. Ayatnya berbunyi, ya sahabat semua boleh tengok Quran surah Ibrahim ayat 26. Wa masal auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin jatussat min fawqil ard ma laha min qarar. Sadahullah Malik bacaan semula. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin jatussat min fawqil ard ma laha min qarar. Dan maksudnya, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Tak dapat tegak sedikit pun. Jadi surah Ibrahim ayat 26. Kalimatin khabisah bermaksud kalimah yang buruk, iaitu kalimah kekufuran dan kesesatan atau kalimah-kalimah jahat. Ya, yang dimaksudkan di sini ialah perkataan yang jahat. Ya, sesat atau dengan senangnya ialah perkataan golongan kafir. Ini orang-orang kafir. Ujatussat ni ialah yang dicabut sampai akarnya. Itu maksudnya. Jadi apakah maksud ayat ini? Ya. Sebelum kita melihat pada makna perumpamaan ayat ini, kita lihat dahulu tentang makna kalimah. Iaitu perumpamaan kalimah yang buruk. Maksudnya ialah kekufuran. Ya. Iaitu kalimah kekufuran, kafirlah, ya, kekufuran, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, syirik pada Allah. Dan maksud kedua ialah orang kafir itu sendiri. Ada dua makna, satu orang kafir, yang kedua ialah perkataan yang kufur, perkataan-perkataan yang jahat. Firman Allah seperti pohon yang buruk memiliki tiga makna. Pertama, iaitu pohon yang buruk, pohon yang tidak baik. Dan pohon itu diciptakan, pohon itu sesungguhnya ia adalah pohon yang tidak diciptakan, pohon yang buruklah, ya, maksudnya. Dan seterusnya kita lihat ialah maksud perumpamaan ayat ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan kalimah yang buruk, ya, orang-orang kafir ini, dan kalimah-kalimah, perkataan-perkataan kekafiran ini, sikap mereka yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti pohon yang buruk, dicabut akarnya. Adalah pohon itu buruk, akarnya dicabut dari permukaan bumi. Dia tak ada akar, macam kita lihat yang tak ada akar yang tu macam toge, kan? Toge tu, ya, kacang kau toge tahu kan? Jadi dia tak ada akar. Ya, dia tak dapat hidup pun di muka bumi. Begitulah ibaratnya dengan perkataan buruk ataupun keadaan orang-orang kafir. Baik, kita tengok dulu perumpamaan syirik pada Allah, iaitu kalimah yang buruk. Kalimah yang buruk iaitu sikap orang-orang yang syirik, yang menyengutukan Allah, sikap orang kafir adalah seperti pohon yang buruk. Pohon yang tidak, yang tak elok, ya.
Qatadah menyatakan pohon ini dicabut dari permukaan tanah dan dia tidak mempunyai penopang dan akar di tanah. Tak ada penumpang lah, ya, sehingga tak ada tempat nak disandarkan. Sehingga ia tidak bisa tumbuh dan tegak berdiri. Pohon yang disifatkan oleh Allah dengan sifat tersebut dibuat perumpamaan untuk kekafiran dan kemusyrikan orang kafir. Jadi pohon buruk, tak ada akar, ini adalah diibaratkan seperti Allah buat perumpamaan untuk orang kafir dan musyrik. Kekufuran dilakukan oleh orang kafir dan kedurhakaan pada Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi tidak akan kukuh dan di langit pun tidak punya apa-apa. Ya, di bumi pun tak kukuh kerana tak ada akar. Dia akan tumbang saja. Begitu juga di langit tidak ada apa-apa. Allah tidak menerima apa sahaja amalannya. Ya. Tidak ada pahala bagi mereka kerana tidak ada sedikit pun dari mereka yang patut dinaikkan oleh Allah. Maksudnya tidak ada sedikit pun yang patut dinaikkan kepada Allah dalam bentuk pahala. Allah tak terima apa saja amalan yang dilakukan. Jadi itulah keadaan orang-orang kafir, ya, ataupun orang musyrikin, orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang-orang yang jahat ini, ya. Baik. Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan pohon buruk seperti perumpamaan orang kafir. Kerana pohon yang buruk itu dicabut dengan akarnya di permukaan tanah sehingga ia tidak bunyi. Dia tidak ada penguat. Satu pohon tu dalam buruk tapi dia dicabut dari akarnya, dia tak ada penguat. Tak ada tompang dia. Maka demikian pula orang kafir yang amalnya jadi dibuat perumpamaan pohon yang buruk, yang pohon tu dah lah buruk, patut akarnya tak ada, tak kuat, boleh dicabut dari tanah. Diumpamakan seperti orang kafir yang amalnya tidak diterima, tidak dinaikkan kepada Allah. Amalan dia, kebaikan dia, kita dah bincang ayat yang lalu. Ya, amalan dia tidak dinaikkan oleh Allah. Tak ada pahala baginya. Amalnya tidak punya akar yang kuat di tanah dan juga cabang di langit. Ia tidak punya amal soleh di dunia dan di akhirat. Jadi dia ni tak ada amal soleh, tidak punya penguat dan tidak punya amal soleh di dunia dan di akhirat. Walaupun dia buat kebajikan, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan orang beriman yang digambarkan dengan kalimah yang baik. Dibandingkan dengan kita lihat Allah banding dalam ayat yang lepas, iaitu ayat 25. Kita dah belajar, dah bincang dalam tazkirah yang lalu, kuliah lalu, di mana dibandingkan iaitu ayat surah Ibrahim ayat 25, ayat sebelum itu digambarkan perumpamaan kalimah yang baik seperti pokok yang baik, ya. Maknanya di sini kalimah yang hak dan kalimah yang hak ialah kalimah tauhid, kalimah keimanan daripada orang-orang mukmin yang sangat kukuh dan bermanfaat bagi manusia. Jadi dinampakkan di sini pemilik kalimah yang hak ialah orang mukmin. Jadi orang mukmin di mana amal dia kebaikan yang dilakukan orang mukmin ini, mereka ini di mana orang mukmin di dunia, ya, Allah berikan dia kemurahan Allah, pahala akan diberi oleh Allah di akhirat dan juga di dunia dia dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kebaikannya, dengan pokok yang ada ranting, ada kita dah bincang kuliah lepas, ada buahnya, buah tu adalah akhlaknya dengan amal solehnya untuk kebaikan orang, diri dia, masyarakat di dunia dan di akhirat, di mana di akhirat nanti Allah menerima amal solehnya
dan Allah meneguhkan hati orang-orang mukmin di dunia. Itu apa ayat yang lepas. Sekarang kita akan lihat ialah keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang jahat ini. Jadi kalimah yang buruk ini diibarat pohon yang buruk. Pohon itu ada tiga ciri keburukan yang dihuraikan oleh ulama tafsir dalam tafsir Al-Munir. Dia kata ada tiga ciri keburukan yang Allah nak gambarkan pada pohon yang buruk seperti orang kafir ini. Yang diumpamakan dengan orang kafir iaitu pohon ini pohon buruk rasanya. Buruk kerana mengandungi berbagai hal yang berbahaya dan tidak baik. Memiliki bau dan aroma yang buruk. Ada dan mempunyai duri. Jadi digambarkan iaitu apa tadi tu kalimatin khabisah yang buruk itu kalimah yang buruk itu kasyajaratin khabisah seperti pokok yang buruk. Jadi pokok pohon yang buruk tu buruk dari sudut mana? Rasanya buruk. Bahaya, tidak baik pada orang, ada duri dan aroma yang buruk. Pohon yang memiliki bau yang buruk. Saya tak tahu nak sebut pohon apa. Kalau dalam dalam tafsir Al-Munir disebut pohon hanzalah. Tak tahu pohon macam mana ya. Contohlah kat dunia ni. Jadi pohon tu busuk. Kan tak ada bau, bau yang busuk, ada bahaya, ada duri ya. Itu ibaratnya apa tu? Keadaan orang kafir ni. Yang kedua di keburukan kedua pada pokok itu, pokok yang buruk ini ialah dia tercabut dari bumi secara keseluruhan. Akar dia tak kukuh, tak seperti pokok kalimatun khabisah, kalimatun tayyibah. Pokok yang rimbun, ada akar yang kuat. Tetapi keadaan orang kafir ini diibaratkan tercabut dari bumi pokok tu dan tidak memiliki pangkal dan tidak pula akar. Tak ada akar, tak ada pangkal. Iaitu hal Allah nak umpamakan pokok yang tak boleh duduk di atas bumi ini. Dia tak lekat di bumi ini. Dia tercabut ni seperti perangai manusia yang syirikkan Allah. Yang tidak ada hujah. Tak ada kekuatan sama sekali. Ya, orang yang syirik pada Allah ni dia tak ada hujah dan kekuatan diri. Yang ketiga, ciri yang ketiga pokok yang buruk ini ialah pohon ini sama sekali tidak tetap dan tidak tegak. Tak boleh hidup rimbun. Sebab dia akan tumbang. Dia tak tetap dan tegak. Kerana dia tidak ada satu pendirian yang tetap. Jadi inilah keadaan Allah bandingkan sahabat-sahabat semua rahimani wa rahimakumullah. Allah bandingkan kalimatun khabisah, kalimah yang buruk ini sama dengan keadaan orang kafir dan orang yang syirik pada Allah, orang-orang yang melakukan kejahatan di muka bumi ini di mana keadaan dia, diri dia sendiri itu pun orang dah benci, ya. Tidak ada pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada yang kedua, orang-orang yang syirik ini dia tak ada hujah dan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak naik pun kepada Allah. Berbanding dengan orang-orang mukmin, kalimah thayyibah naik pahalanya setiap hari kepada Allah. Diberi pahala dan keredaan dan akan dibalas dengan syurga Allah. Jadi pemilik kalimah batil ialah orang kafir dan pelaku maksiat. Jangan kita melihat ayat ini hanya kepada golongan kafir saja, termasuk juga pelaku-pelaku maksiat yang tidak bertaubat pada Allah. Walaupun namanya Muslim, Islam, tetapi kalau tidak bertaubat terus dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga golongan yang seperti golongan ini, iaitu kalimah yang buruk. Ya, yang kewujudannya tidak membawa kebaikan pada orang lain. Jadi itulah dia kesimpulan. Ya. Ayat ini Ibnu Abbas mengatakan bahawa perumpamaan pohon buruk ini ialah perumpamaan seperti orang kafir. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, huraiannya pendek sebab ayat ini pendek sahaja.
Ibnu Sa'id mengatakan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk. Sesuatu yang dimakan dan dirasai, dia tetap pohon buruk, kalimah yang buruk seperti pohon buruk. Kalau kita makan pun tak boleh nak makan. Ya, baunya yang tak elok, ya, keadaannya yang tak elok. Dan dia tidak boleh tegak di bumi. Kerana di mana dia telah dicabut dengan akarnya. Dia akar pun tak ada, maka dia akan tumbang. Maksudnya dia tidak kuat kerana tidak punya dahan yang menjadi penopangnya, nak tumpang tu. Dan tidak punya buah yang bagus yang boleh dipetik. Dia tak ada buah yang baik untuk dipetik, digunakan oleh dimakan atau digunakan oleh manusia. Walaupun ada buah, tapi buahnya buruk. Demikian pula dengan, maka digambarkan pokok yang buruk ini, ya, pokok buahnya pun buruk. Walaupun buahnya ada tapi buruk, lepas tu tak ada pendirian, di mana dia boleh tumbang, tercabut daripada tanah, diibaratkan seperti kalimah kekufuran dan maksiat. Kalimah perkataan-perkataan kufur dan maksiat yang mendurhakai Allah, yang mengkufurkan Allah dan syirik. Mereka kata itu watak-watak orang-orang kafir ini. Dia tidak memiliki manfaat yang tetap di hati. Hanya membuahkan setiap ucapan yang buruk. Jadi orang-orang kafir ini, orang yang syirik pada Allah ini, dia tak ada manfaat pun. Ya, hanya membuahkan ucapan yang buruk. Buah ucapan yang buruk. Orang yang jahat ni memang ucapan dia pun jahat. Ya, ucapan yang jahat. Ucapan yang menyakitkan hati orang, yang menghina Islam, memburukkan Islam. Dan amal yang buruk, amal mereka pun buruk. Dengan melakukan maksiat, suka kepada maksiat, fitnah dan sebagainya. Yang menimpa mudarat pada orang yang bersangkutan, ia tidak mengandungi manfaat daripadanya, dan orang-orang kafir ini tidak ada amal soleh yang boleh dinaikkan pada Allah. Tak ada amal soleh yang Allah boleh terima. Kerana dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dirinya tidak ada manfaat pada dirinya. Dan juga tidak bermanfaat pada orang lain. Jadi itulah perumpamaan yang Allah buatkan dalam surah Ibrahim ayat 26 ini mengenai keadaan orang-orang kafir seperti perkataannya, amal perbuatannya, ya, sikapnya seperti pokok, ya, pokok apa tu, pokok yang buruk yang tidak boleh tegak di permukaan bumi kerana akarnya yang tidak kuat dan baunya yang tidak enak, buahnya yang tak boleh dimakan. Kerana orang-orang kafir ini, orang-orang syirik ini, orang-orang yang orang-orang yang jahat ini, kalimah-kalimah yang jahat ini, dia tidak memberi manfaat pada dirinya dan kepada orang lain, apatah lagi di akhirat. Jadi itulah saja tadabbur ayat-ayat perumpamaan yang ke-21 dari surah Ibrahim ayat 26. Pengajaran yang kita boleh ambil ialah Allah buat bandingan di antara orang yang beriman dengan orang kafir. Ya, kalimah tauhid dan kalimah kekufuran. Orang beriman, dia beri kebaikan pada orang, pada diri dan pada masyarakat. Dicintai oleh Allah, diberi pahala oleh Allah. Dan insyaAllah akan dibalas dengan syurga. Orang kafir, dia diibarat seperti pokok yang buruk, daun, pohon yang buruk, buah yang buruk, yang tidak ada manfaat pada manusia lain, bahkan membawa keburukan kepada manusia dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pengajaran yang kita boleh ambil. Janganlah kita menjadi seperti pokok yang buruk dan ada watak-watak kalimatun khabisah, ya, kalimah yang jahat. Jadi jadilah kita orang-orang yang beriman, sentiasa taat patuh pada Allah, menunjukkan akhlak yang baik. Jadi itulah saja. Biarlah kewujudan kita seperti pokok yang rimbun, ya. Pokok yang rimbun. Ya, ya. Seperti Nabi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Anas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, inna masalal imani kamasali syajaratin sabitah al imanu uruquha wassalatu asluha wazzakatu furu'uha wassiyamu aghsanuha wata'adzi billahi nabatuha wa husnul khuluq waraquha wal kaffu an maharimillahu samratuha. Perumpamaan iman adalah seperti sebuah pohon yang kukuh. Keimanan adalah ibarat akar-akarnya. Solat adalah batangnya, zakat adalah cabangnya. Puasa adalah dahan dan rantingnya. Tabah dan tegar menghadapi pelbagai gangguan dan tekanan di jalan Allah adalah pertumbuhannya. Akhlak yang baik adalah daun-daunnya. Menghindari hal-hal yang diharam Allah adalah buahnya. Jadi begitu indah hadis Rasulullah, maksud hadis Rasulullah SAW ini menggambarkan keadaan orang mukmin yang memberi kebaikan pada orang, ibarat seperti pokok kurma yang memberi kebaikan dari pokok sampai kepada batangnya, daunnya dan sebagainya. Jadi jangan, hendaklah kita mempunyai watak seperti orang beriman yang disebut oleh Rasulullah SAW ini, tidak seperti watak orang kafir yang disebut dalam ayat surah Ibrahim ayat 26. Jadi itulah saja. Segala yang baik itu dari Allah. Kelemahan adalah dari diri ustazah sendiri. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan kita mohon ampun pada Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.